kita lagi ngabuburit ya kak ya, sambil nunggu buka puasa. Iya, ini tadi kita coba dulu satu nih teman-teman, berbahaya atau enggak. Oke, ini ada berapa kak petasannya? Punya dua ini kita, ini jam 4:30 sambil ngabuburit ya kak ya. Iya, ini di mana kak? Gazebo baru ya? Iya. Sombong amat. Jadi ini buat unboxing segala macem nih teman-teman nih, biar kakak bintang tambah semangat. Oh! Tapi ini di jalan raya nih, dekat jalan raya, jadi agak berisik ya kakak ya. Jangan lupa apa kak ke teman-teman? Oke, ya dibuka kak. Boleh. Kita nanti sekaligus 6. Coba, nah ini juga harus pengawasan orang dewasa ya teman-teman ya. Jadi harus diawasi sama kakak, ayah ataupun bunda. Ini isinya ada 6. Kasih kesiniin kak. Semuanya, semuanya. Disusun, disusun kak. Ini tuh petasan. Jadi nanti dia seperti apa ya. Nah nanti teman-teman bisa lihat nih. Ini satu lagi buka kak. Oke, nanti kita akan lihat reaksinya ya teman-teman, seperti apakah reaksi dari petasan kobra ini. Nih kakak bintang masih ngebuka nih. Nah ini ada keterangannya, penggunaan harus di bawah pengawasan orang dewasa. Untuk penggunaan di luar rumah atau lapangan terbuka, jangan masukkan ke dalam mulut, letakkan di permukaan yang keras dan datar. Jadi ini kalau mau main ini atau membakar ini, teman-teman harus di luar rumah ya, atau di lapangan, jangan di dalam rumah. Oke, kita akan coba satu ya teman-teman. Coba seperti apa, nanti setelah satu kita akan coba dua. Jadi seperti ini langsung, terus nanti kita akan tiga. Nah, terus kita akan empat, nah sekaligus. Jadi nanti akan seperti apa jadinya. Teman-teman lihat ya, apakah berhasil? Ya, kita lihat ya. Oke, teman-teman, kita akan coba ini dulu nih. Satu dulu. Just do it. Mau dia kan. Iya, itu bahasa nyambung teman-teman. Wow, jadi banyak banget. Wow, jadi panjang. Wow, ya kayak apa ini, panjang banget ya. Dia panjang-panjang begini nih. Gimana teman-teman, seru kan? Seru banget ya kakak ya, langsung nyamber. Jadi hati-hati teman-teman ya untuk yang ini. Jadi harus pengawasan orang dewasa, karena tadi apinya kalau digabung langsung besar ya. Ini langsung terbawa angin tuh. Oke teman-teman, nanti kita mau cari
yang unik-unik lagi nih petasan, tapi nggak yang membahayakan ya. Oke, kakak. Teman-teman udah dulu ya, Mbak. Biar ayahnya bimbul. Iya. Dan tombol loncengnya, tombol subscribe-nya, dan like-nya. Aku tunggu.